Kisah berikut ini merupakan cerita dari seorang imam, seorang ahli Al-Quran, seorang ahli hadis tersohor pada zamannya, seorang pakar ilmu fikih, seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat zuhud, seorang yang selalu menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah, seorang yang sangat pemberani mengatakan kebenaran dan melawan kedzaliman. Beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Selamat menyaksikan. Suatu ketika di masa akhir hidupnya, Imam Ahmad bin Hanbal sangat ingin pergi menuju ke kota Basrah, padahal beliau tidak memiliki hajat apapun dan juga tidak memiliki janji dengan seorang pun. Tapi entah kenapa beliau sangat ingin pergi ke sana. Maka dengan dorongan keinginan yang begitu kuat, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pergi seorang diri menuju kota Basrah. Beliau tiba di kota Basrah tepat ketika masuknya waktu sholat isya. Beliau pun segera pergi menuju masjid untuk ikut menunaikan sholat isya berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selepas menunaikan sholat dan jamaah mulai bubar, beliau ingin beristirahat dan tidur di masjid. Saat hendak berbaring, tiba-tiba penjaga masjid datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pun mengusir Imam Ahmad dan melarangnya untuk tidur di masjid. Ya Syekh, ada duitnya. Ana musafir, uridu an astarih. Mamnu ya Syekh, mamnu. Etalfu fil masjid, hayya khruj. Beliau pun segera beranjak dan keluar dari dalam masjid. Beliau pun mencoba untuk beristirahat di teras masjid. Ketika sang penjaga masjid telah mengunci pintu dan hendak pulang, ia melihat Imam Ahmad kembali berbaring di teras masjid. Dengan perasaan kesal, sang penjaga masjid kembali menghampiri Imam Ahmad dan mengusir beliau dengan kasar sampai beliau benar-benar keluar dari area masjid. Ya Syekh, la yumkin an takfa fil masjid wa kadhalika fi syurfati. Hayya khruj. Hayya. Saat penjaga masjid mengusir Imam Ahmad dengan kasar hingga ke jalanan, seorang penjual roti yang melihat kejadian tersebut memanggil Imam Ahmad bin Hanbal dan mengajak beliau untuk mampir ke rumahnya. Tafadhal an tabita fi manzil indi manzilun walau kana sajiran. Marhaba.
Sesampainya di rumah, penjual roti itu pun bertanya kepada Imam Ahmad tentang siapakah beliau dan kejadian yang baru saja ia lihat. أنا رجل مسافر كما ترى وقد أرجت على ذاك المسجد كي أغفو فيه حتى الفجر ثم أصلي الفجر وأتابع مسيري ولكن خازن المسجد سامحه الله وغفر له منعني بحجة كفل باب المسجد سامحه الله وحذاه أفو هنا حتى الفجر. Sang penjual roti tersebut memiliki perilaku tersendiri, yaitu selalu beristighfar kepada Allah. Ketika Imam Ahmad mengajaknya berbicara, ia akan menjawab. Setelah itu ia akan melanjutkan istighfarnya sambil terus mengadon roti. Menyaksikan kejadian itu, Imam Ahmad pun penasaran dan bertanya kepada sang penjual roti. Harika hadha thamarah. Naam. Walhamdulillah. Ma da'utu du'aan ila Allah illa istajabahu Allah. إلا دعاء واحدا لم يستجبه الله لي حتى الآن. لقد شوقتني والله. وما هو هذا الدعاء؟ دعوت الله أن يريني الإمام أحمد بن حنبل. سبحان الله سبحان الله. والله لقد كنت أجر إليك جرا فليطمئن قلبك يا أخي وقد استجيبت كل دعوتك. كيف ذلك؟ أنا العبد الفقير إلى الله أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل. الحمد لله يا الله. الحمد لله. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitulah cara Allah menjawab doa sang penjual roti itu untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu semua dikarenakan karena ia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk sebagai orang-orang yang banyak berzikir dan selalu beristighfar kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasibu.